Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari di manapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Markus 1 ayat 14 sampai 20. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus menandai bahwa pelayanan Tuhan Yesus dimulai sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap. Apa yang dialami Yohanes Pembaptis merupakan gambaran dari apa yang Yesus akan alami kelak untuk menggenapi panggilannya. Tuhan Yesus memulai pelayanannya dengan memberitakan Injil kepada banyak